Media asing ulas Anies, Bapak Politik Identitas. Sejumlah media asing mengulas Anies Baswedan, Bapak Politik Identitas, intoleran dan berbahaya bagi negara Indonesia yang besar. Ulasan media asing Anies Bapak Politik Identitas dan intoleran karena didukung. Garis keras adalah kenyataan bagaimana dunia melihat sosok Anies. Dalam judul Brutus Muslim Groups Clan March Against Jakarta's Christian Governor, membuktikan politik identitas melekat pada Anies. Portal Ucong Persatuan mengangkat judul Will Jakarta's New Governor Stand Firm Against Hardly Religious Groups. Sulit bagi Anies menepis dirinya sebagai sosok intoleran. Bahkan NY Times mengangkat judul di Carian Politics Win in Jakarta, ulasan tajam seputar Anies yang berbau garis keras. Termasuk BBC yang mengikuti jejak politik identitas Anies dengan mengangkat judul Aha Former Jakarta Governor Rilis Early From Prison. Rekam jejak Anies sebagai sosok intoleran ditangkap media asing. Ini kenyataan, maka bila publik Indonesia memberi gelar Anies sebagai Bapak Politik Identitas adalah sebuah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila, semakin asik. Mudah-mudahan kita semua pada kesempatan ini diberikan umur panjang, sehat selalu, banyak rezekinya, dihindarkan dari semua musibah. Dan mudah-mudahan 2024 nanti Ganjar yang menang, bro. Dan mudah-mudahan PDIP eling, Ibu Meganya waras. Karena ini bukan permasalahan pribadi. Ini permasalahan bangsa dan negara. Kita butuh orang yang hebat, bukan orang yang jahat. Catat itu baik-baik. Kita butuh orang yang seperti Jokowi, kalau perlu yang lebih hebat daripada Jokowi. Betul? Beberapa hari terakhir saya terus memantau TikTok, karena di TikTok itu beritanya itu brutal. Di sana aktivitas rakyat Indonesia dari anak muda sampai orang tua itu sangat intensif. Karena TikTok itu bisa menghasilkan uang. Ya lumayan lah. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Is okay. Saya memantau di TikTok. Semakin lama semakin ngakak. Akhirnya menemukan video barusan, di mana ternyata Anies Baswedan ini sudah terkenal sampai seluruh dunia. Namun sayang, terkenalnya bukan kehebatannya, terkenalnya bukan karena prestasinya. Terkenalnya itu karena dia merupakan salah satu tokoh politik yang menggunakan cara-cara licik-picik munafik untuk mendapatkan sebuah jabatan dengan melakukan politik identitas, politik SARA, politik jual ayat jual maya.
Dan saya ucapkan selamat buat Anies Baswedan. Sudah terkenal bro, seluruh dunia. Diliput oleh media nasional dan internasional. Menjadi bahan perbincangan nasional dan internasional. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Tahu Ronaldo Bu? Cristiano Ronaldo. Tahu Messi Pak? Itu orang terkenal. Cristiano Ronaldo terkenal karena kehebatannya. Larinya yang sangat cepat. Tendangannya yang sangat keras. Mampu mencetak gol sangat banyak. Dan memenangkan trofi yang sangat banyak. Itu Cristiano Ronaldo. Messi gojek-gocekannya itu luar biasa, susah untuk dijegal. Kayak belut. Itu si bola kayak nempel di kaki. Diraih oleh lawan gak bisa. Tendangannya akurat. Enggak keras-keras seperti Cristiano Ronaldo. Pelan tapi masuk. Dengan tiki-takanya, Messi banyak meraih gelar. Hebat. Cristiano Ronaldo terkenal karena kehebatannya. Messi terkenal karena kehebatannya. Anies Baswedan terkenal karena politik identitasnya. Terkenal karena kejahatannya. Makanya saya ketawa ketika Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan bunuh diri. Perusahaan manapun membutuhkan orang yang hebat. Klub manapun membutuhkan orang yang hebat. Nasdem membutuhkan orang yang bijak. Kini kebejatan, kejahatan Anies Baswedan melakukan politik identitas, jual ayat, jual mayat, demo berjiri-jiri, didukung oleh para teroris, didukung oleh para kaum radikal, radikul, HTI, FPI, PKS, MUI. Tidak hanya rakyat Indonesia yang tahu, rakyat dunia sekarang tahu. Masa kita mau pilih manusia jahat kayak gini, manusia koslet kayak gini. Bukti kejahatan Anies Baswedan tidak hanya diketahui oleh rakyat Indonesia, tetapi diketahui oleh rakyat dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.